Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saya sudah membaca permen Ristek nomor 321 itu dengan seksama. Nah, di dalam permen itu kan yang ditekankan adalah bagaimana melindungi setiap peserta didik di kalangan kampus agar dia merasa aman di kampus, tidak menjadi objek kekerasan seksual oleh siapapun di lingkungan kampus. Nah, karena posisinya seperti itu, saya baca, jadi saya mengatakan bahwa Permen Dikbud Ristek ini tentu berguna baik bagi apa? Bagi membangun komunitas yang lebih kondusif kepada penghormatan hak asasi manusia di kampus-kampus. Jadi perlu kita dukung permen itu, ya, sehingga semua kampus ya, bisa membenahi dan menanggulangi jika memang terjadi hal-hal itu di satu sisi. Yang kedua juga apa? Bisa mengajarkan kepada seluruh sivitas akademik di kampus-kampus agar mencegah perilaku yang menjurus atau